sakit. Oh ya, mungkin ini kan mendekati menjelang hari spesial mereka. Yeah. Mungkin ada yang bicarakan seputar lamaran atau ada acara spesial lainnya. Let's find out. Itu yang resmi, cuman kan biasanya kalau di Indonesia itu, di Indonesia itu ada adatnya, ada acara kayak serahan atau sebenarnya intinya kayak kenalan dua keluarga aja sih gitu. Ada sih, cuman mungkin acaranya nggak besar, jadi kayak cuman ketemu keluarga aja, jadi kayak acara keluarga doang sih, acara tertutup keluarga gitu, jadi kayak nggak yang diresmiin gitu. Ya resminya nanti aja pas nikah. Sering di sana ketemu keluarga aku, udah sering, cuman keluarga aku kan nggak kenal, sepupu-sepupu, tante-tante kan nggak kenal, jadinya nanti dikenalin lah gitu. Sebenarnya itu perkenalan aja, dia nyebutin namanya. Ada seserahan. Apa itu sih? Ketupat atau enggak ya? Ada beberapa barang-barang ya. Ada juga makanan. Kalau makanan mungkin khas daerah kita masing-masing. Kalau misal saya sendiri bawa makanan khas Aceh, ada. Terus ada juga kalau siren, makanan Padangnya ada. Terus Arabnya juga ada gitu. Terus ada juga bilang kayak kakak aku nyaranin yang udah pernah nikah. Kakakku bilang mendingan yang dibutuhin aja nanti mau nikah. Jadi setelah nikah rumah tangga baru tuh kepake gitu. Jangan beli yang mubazir gitu. Jadi ya banyak beli yang kayak perabotan yang nanti dibutuhin aja sih gitu.